بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جبريل عليه السلام turun kepada Rasul mengabarkan siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya 1 bulan sebelum dia meninggal, dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatku dia berbuat dosa seumur hidupnya 1 minggu sebelum meninggal, dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aduh jangan, malaikat Jibril jangan, umatku lalai. Lihat, sayang enggak Rasulullah sama kita? Cinta enggak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah, lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulak-balik di tenggorokan, dia enggak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu maha luasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang seribu sayang, Allah enggak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah.